bisa lebih free. Selamat datang di wawancara pemilu 2019. Oke. Kemarin saudara Syafi sudah melihat pamflet yang terpasang? Iya, saya sudah melihatnya. Sudah. Alhamdulillah sudah. Belum, itu belum lihat. Ya, pamfletnya sangat indah dan bagus, menawan dan mempesona. Bagaimana tanggapannya? Sangat bagus, backgroundnya biru, bagus sekali. Ya, bagus ya, berwarna biru kan. Kebetulan saya juga gak suka warna biru kan, jadi pas gitu. Ya, sangat menarik untuk dipilih. Kan itu ada dua calon, warna oranye sama warna biru. Kira-kira pilih yang mana ini? Pilih yang biru. Raka dan Wildan itu cocok itu. Masya Allah. Saya tidak memilih dua-duanya. Waduh, golput berarti? Ya. Harapan OPPK ini gimana? Semoga OPPK tahun ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Yang saya pesankan hanyalah satu, yaitu amanah yang harus dijaga. Ya, untuk calon-calon kedepannya tuh supaya lebih baik lagi dalam bertugas ya, dan lebih menimbulkan kecintaan kepada sesama. Karena al-mahabbatu mambaul iman. Untuk pengurus selanjutnya diharapkan bisa mengembalikan kejayaan MAPK pada masanya. Ya, semoga PPK menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ma'had Hadil Iman.